Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap Pilkada serentak yang semula diundur dari September menjadi Desember 2020 dijadwal ulang menjadi tahun 2021. Menurutnya bahaya penyebaran COVID-19 bisa terjadi pada proses pendaftaran hingga kampanye yang mengundang kerumunan. Selain itu pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan KPU yang meminta tambahan anggaran karena APBD sudah habis untuk tangani COVID-19 dan bansos. Ditemui usai menerima kunjungan dari Ketua MPR RI beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pendapatnya, jadwal pilkada serentak untuk 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada Desember 2020 bukan harga mati. Melihat situasi COVID-19 saat ini, dirinya berpendapat belum aman untuk penyelenggaraan proses pendaftaran hingga kampanye yang mengundang kerumunan. Karenanya gubernur yang akrab disapa Emil ini pun berharap ada pergeseran pilkada serentak ke tahun 2021. Apalagi APBD Jawa Barat sudah habis untuk penanganan COVID-19 dan bansos, sehingga dirinya tidak bisa memenuhi permintaan anggaran ekstra dari KPU. Dan proses Desember itu kan nggak hanya di Desember, ada proses pendaftaran, nanti kampanye. Ada kampanye rame-rame. Jadi saya pribadi cenderung melihat situasi COVID hari ini, tidak meyakini akan kondusif di Desember. Mungkin pergeseran ke tahun 2021 lebih realistis dibanding memaksakan di Desember. Sementara Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan, hingga saat ini pelaksanaan pilkada serentak masih dalam pembahasan karena ada yang menolak dan ada pula yang menerima. Karena kita punya rencana pilkada serentak 2024, ya, maka kalau diundur lagi dalam suasana ketidakpastian kapan COVID ini berakhir, maka bisa jadi nanti yang terpilih pada tahun 2022 akan berakhir pada 2024 karena harus ikut pilkada serentak. Sebelumnya pilkada serentak sudah diundur dari September menjadi Desember 2020. Meski berharap pilkada serentak diundur ke tahun 2021, Emil menyatakan jika pemerintah pusat sudah memutuskan tetap menyelenggarakannya pada Desember 2020, pihaknya pun siap mengamankan. Budi Hartati, Bandung TV.